Oke, jadi hari ini kita nge-game apa? MotoGP 4 dulu. Oke, let's go. Kita bakal nyoba lagi pakai Ducati GP 4. Jadi hari ini kita bakal nyoba lagi sebelumnya di sirkuit Pakisa ya. Sekarang kita coba di sirkuit Mugello. Seperti apa coba Ducati GP 4 di sirkuit Mugello? Ayo, kita coba dulu yuk. Oke, okay, here we go. Jadi hari ini gua mau nyoba MotoGP 4. Balapan dengan legend lagi. Dan hari ini gua mau nyobain lagi motor Ducati GP 4. Seperti biasa. Let's go. Oke, okay, kenapa gua mau coba di Mugello? Gua mau coba top speednya Ducati. Seperti apa coba nanti? Oke, okay, here we go, guys. Sayang banget.
step gue harus berusaha. Thank you.
undang-undang percakapan sejarah. Thank you.
lagi. Wah, gila banget. Aduh, gua deg-degan banget. Ngerinya gua bisa sampai 320 km/jam. Ngeri banget loh. Oh,
bakal masuk ke level 19, jadi ayo kita harus bisa menang ya, harus bisa ngalahin Legend Rider. Thank you.
Apalagi kita mau masuk lap terakhir, kita sedang berhadapan dengan Daijiro Kato. Handlingnya masih kurang bagus, jadi kita harus bisa menguasai motor Ducati ini sekali lagi di sirkuit yang lain. Jadi itu saja sih problemnya. Well, mungkin kayak gitu aja sih. Duh, gapnya close banget lagi. Sumpah, tapi seru banget. Gak nyangka kalau bisa sampai seru segini banget. Oke, mungkin kayak gitu aja sih untuk gameplay hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Jadi thank you yang sudah nonton. Oke, pesan yang bisa didapat adalah setiap motor itu mempunyai keunggulan atau kelemahan yang lain. Jadi ketika kita ketahui lagi, emang Ducati ini emang masih kurang bagus dalam masalah handling, karena ini cuman utamanya cuman fokus ke top speed sama akselerasinya juga. Nah itulah, ketika dituning di season hasilnya jadi semakin gini. Ya itu emang buktinya seperti itu oleh Ducati.
Jadi ya, kita harus bisa improve lagi motor Ducati ini. Dan kita harus bisa pelajari banyak sekali apa keunggulan dan kelemahan motor masing-masing. Ya, contohnya kan banyak sekali sih. Ya udah, mungkin gitu aja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you yang sudah nonton. Wah, bentar lagi bisa menang loh, tapi sayang banget. Ya udah, tapi gua puas banget untuk gameplay hari ini. Jadi, thank you yang sudah nonton. Get well soon, see you later, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Bentar lagi mau lebaran, dan ayo kita sama-sama saling melengkapi dan saling melengkapi dan saling membantu. Oke guys, thank you. Kalau panik lumayan melalakan juga. Thank you ya. Thank you yang sudah nonton. Kita ketemu lagi.